di sini kelihatan semua kan nanti. Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran membludak viral di media sosial. Dalam video terlihat pasien COVID-19 itu lesehan di lantai rumah sakit. Video ini dibagikan oleh akun Twitter @dr_tompi, Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021. Pihak pengelola rumah sakit darurat, RSD Wisma Atlet Kemayoran membenarkan terkait viralnya antrean masuk pasien COVID-19 hingga membludak dan lesehan di lantai. Dengan adanya kejadian itu, Komandan Lapangan RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Letkol Laut Muhammad Arifin berharap masyarakat menyadari terkait kondisi saat ini. Pasalnya, Arifin menilai, membludaknya kapasitas RSD Wisma Atlet dikarenakan semakin banyak masyarakat yang lalai dengan protokol kesehatan. Sehingga, ia mengimbau masyarakat lebih memperhatikan protokol kesehatan karena hingga saat ini kondisi kapasitas RSD Wisma Atlet sudah mengkhawatirkan.